Virginia. Bagaimana dengan pelaksanaan pidato JK dalam sidang umum PBB? Apa saja yang menjadi topik utama dalam pidato tersebut? Ya, sekitar 2,5 jam sebelum ini, Wapres Yusuf Kala yang menjadi ketua delegasi Republik Indonesia baru saja menyampaikan pidatonya. Dan selama pidatonya, Wapres Yusuf Kala beberapa kali menyebutkan beberapa isu yang memang menjadi agenda dari delegasi Indonesia kali ini, yaitu mencapai perdamaian dunia dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahun 2030. Selain itu, yang jadi titik berat dari perhatian pidato dalam Wapres, yang pertama adalah krisis pengungsi Rohingya di Rakhine State, di mana Indonesia yang berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan, namun juga memberikan solusi atau memberikan formula yang ditawarkan kepada pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik yang ada di sana, dengan yang paling utama adalah menormalisasikan kembali keadaan yang terjadi saat ini di Myanmar. Selain itu, Wapres Yusuf Kala juga menyampaikan beberapa hal yang cukup menarik. Salah satunya adalah bagaimana melakukan kontraterorisme. Menurut Wapres Yusuf Kala, yang menjadi akar masalah dari terorisme adalah kemiskinan, kelaparan, serta illiterate atau kurangnya pendidikan bagi generasi muda, terutama yang ada di daerah konflik. Selain itu, Wapres juga menyatakan bahwa social media adalah salah satu pemicu yang membuat generasi muda sangat mudah diberikan ideologi ekstrim, sehingga mereka mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim tersebut. Agenda lain yang juga disampaikan oleh Wapres kali ini adalah untuk usaha-usaha Indonesia untuk menambahkan personel TNI ke dalam pasukan perdamaian PBB. Ini adalah salah satu usaha untuk mencapai atau untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Selain itu, Menlu Retno Marsudi juga kali ini sangat gencar untuk melakukan pertemuan bilateral untuk merayu agar semakin banyak negara yang ikut mendukung Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB kali ini. Joy. Ya, Virginia, bagaimana dengan tanggapan Wapres JK terkait pemberian sanksi baru kepada Korea Utara yang ditambahkan oleh Amerika Serikat? Ya, Wapres JK tidak memberikan tanggapan apapun dalam pidatonya secara eksplisit tentang Korea Utara. Namun Wapres sempat menyebutkan bahwa untuk mencapai perdamaian dunia diperlukan tindakan secara global atau tindakan bersama. Bahkan tadi Wapres juga sempat menyebutkan semboyan Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di situ ia menyatakan bahwa UN atau PBB sebagai badan organisasi internasional harus memberikan inisiasi untuk mencapai perdamaian internasional secara kolektif, secara bersama. Terkait dengan sanksi yang dikeluarkan oleh Donald Trump terhadap Korea Utara, PBB kemarin pada hari Rabu juga mengeluarkan sebuah perjanjian yang melarang penggunaan senjata nuklir. Dan perjanjian ini ditandatangani sebanyak oleh 42 negara sejauh ini, dan diperkirakan akan lebih banyak lagi negara yang akan menandatangani perjanjian tersebut. Ya, Virginia, bagaimana dengan perkembangan penyelesaian Rohingya? Apakah ada update mengenai ini? Karena beberapa waktu lalu, Menteri Retno Marsudi sempat mengatakan akan bertemu atau mendorong bilateral antara Bangladesh dengan Myanmar. Apakah itu sudah diselesaikan atau sudah dilakukan sampai saat ini? Ya. Menlu Retno Marsudi tadi menyampaikan bahwa ada 8 pesawat yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Dan sampai saat ini, Menlu juga menyatakan bahwa pada bulan Desember nanti akan delegasi Indonesia akan berangkat ke Myanmar untuk menyampaikan ajuan atau formulasi 4+1, di mana itu salah satu dari fokus dari formula itu adalah untuk mencapai titik tengah antara yang terjadi dalam krisis yang terjadi di Myanmar saat ini. Dan yang ditekankan oleh Menlu Retno Marsudi adalah penggunaan penyelesaian tanpa kekerasan di kawasan tersebut, dan juga untuk terus menilik resolusi yang diberikan atau solusi yang diberikan oleh Kofi Annan Foundation.
Ya, Virginia Gunawan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi tentang program nuklir Iran.